Bismillahirrahmanirrahim. Qala Asy-Syaikh Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu taala wa ala manfa'a fi ulumi fi darain amin. Fa hadhihi khawasu hadzal kitabi, maka ini adalah kekhususan ini kitab. Ma'akauni ihawiyan lima jami hazil ulumi, serta keadaannya mencakup bagi seluruh ilmu, himpunan-himpunan ilmu ini. Wa innama hamalani ala ta'sisil kitabi ala arba'ati arba'in amrani, dan hanya saja telah membawa aku untuk mendasari kitab ini atas empat cabang. Itu ada dua perkara. Ahaduhuma, yang pertama dari yang dua itu, wa huwal ba'isul asliyu, itulah yang memotivasi yang asli, motivasi asli, motivator. Kalau motivator berarti personnya, zatnya gitu ya. Anna hadza tartiba, bahwasan ini tartib fi tahqiqi wa taf'in kadaruri, di dalam menetapkan dan memberikan paham seperti sesuatu yang mesti. Kenapa li anal ilma, karena bahwa ilmu alladhi yang yutawajjahu bi ilal akhirati, yang dihadapkan dengan ilmu itu kepada akhirat. Yang kasimu, ilmu itu terbagi ila ilmil mu'amalati wa ilmil mukasyafati, kepada ilmu mu'amalah dan ilmu mukasyafah. Wa ani bi ilmil mukasyafati, dan aku kehendaki dengan ilmu mukasyafah adalah mayutlabu minhu kasful ma'lumi faqat, sesuatu yang dituntut darinya terbuka yang diketahui saja. Wa ani bi ilmil mu'amalati, dan aku kehendaki dengan ilmu mu'amalah adalah mayutlabu minhuma ma'al kasbi al-amalu bih, sesuatu yang dituntut darinya serta ya, kasab serta mengetahui ya, yang dituntut al-amalu bih, mengamalkan. Jadi udah tahu kita amalin, namanya ilmu mu'amalah. Yang beliau maksudkan ilmu muamalah begitu di sini. Nah, wal maqsud min azal kitabi, yang dimaksud daripada ini kitab adalah ilmul muamalati faqat, ilmu muamalah saja yang diketahui lalu untuk diamalkan. Duna ilmi mukasyafati, tidak ilmu mukasyafah. Alatilla rukhsata, yang tidak ada keringanan, enggak ada kepermisian ya, enggak ada rukhsah fi ida'iha al-kutubah, di dalam memasukkannya ke dalam kitab-kitab ini. Wa in kanat ia ghayata maqsidi talibin, sekalipun dia itu adalah puncaknya tempat tujuan para penuntut. Iya. Sekalipun itu. Wa matba'a nazaril siddiqin, dan dia adalah keinginan pandangan orang-orang siddiqin. Wa ilmul mu'amalati tariqun ilaihi, sedangkan ilmu mu'amalah itu jalan kepadanya. Jalan kepada ilmu mukasyafah. Walakin yataklam yatakallamil anbiya'u, akan tapi para nabi alaihi salatu sallallahu alaihim ya, akan tetapi para nabi sallallahu alaihim, semoga salat Allah tercurahkan kepada mereka, para nabi enggak bicara ma'al khalqi, kepada makhluk.
illa fi ilmi tariqi, kecuali pada ilmu tariqah, ilmu jalan, di jalan Allah. Wal irsyadi ilai, dan yang menunjuki kepadanya. Wa amma ilmu mukasyafati, adapun ilmu mukasyafa, falam yatakallamu fihi, maka mereka tidak berbicara tentangnya. Illa bir ramzi, kecuali dengan rumus saja, rumus. Wal imai isyarat, ala sabiri tamsini wal ijmari, atas jalan pemisalan dan global. Ilman minhum likusuri af'amil khalqi, karena mengetahui daripada mereka dengan pendeknya paham-paham makhluk. Anil ihtimali, daripada menanggungnya. Wal ulama'u warasatul anbiya'i, dan para ulama adalah ahli warisnya para nabi. Fama lahum sabilun ilal uduli an nahji ta'assis ta'assi wal iktida'i, maka tidak ada bagi mereka jalan untuk bergeser dari jalan mematuhi dan iktida' mengikuti. Summa inna ilmal mu'amalati, kemudian sesungguhnya ilmu mu'amalah itu, yang qasimu, terbagi ila ilmin zahirin, pertama kepada ilmu zahir, akni ilma bi'amalil jawarihi, aku kain laki akan ilmu dengan amal-amal anggota tubuh. Ini bagian yang zahir, ilmu mu'amalah. Wa ila ilmin batinin, dan kepada ilmu batin, anil ilma bi amal qulubi, aku kenaki dia ilmu ya tentang kerjaan-kerjaan hati. Wal jari ala jawari'i, dan yang berjalan atas segala anggota tubuh, imma ibadatun aw adatun, ada kalanya berupa ibadat ataupun adat. Wal waridu alal qulubi, dan yang berjalan, yang datang atas hati, alatiya, yang adalah dia itu, bi hukmil ihtijabi, dengan hukum terhalang. Anil hawasi, daripada indra-indra. Min alamil malakuti, dari alam malakut. Imma mahmudun wa imma mazmumun, ada kalanya ya terpuji, ada kalanya tercela. Wallahu a'lam bishawab, fa'alil wajib.